Dalam peringatan Hari Pramuka yang ke-54, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyampaikan harapannya terhadap Pramuka. Pramuka diharapkan menjadi pelopor perubahan di tengah masyarakat demi Jakarta dan Indonesia yang lebih baik. Harapan Basuki Cahayapurnama selaras dengan tema Hari Ulang Tahun Pramuka tahun ini, yakni Pramuka Garda Terdepan Pelaku Perubahan dalam Pembentukan Karakter Muda. Pramuka dapat menjadi pelopor dan contoh untuk lingkungannya, dimulai dari hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, ataupun juga melihat keadaan sekelilingnya yang membutuhkan bantuan agar dapat dibantu. Salah satu aksi nyata pramuka di lapangan dapat mengarahkan teman yang tidak sekolah dan ingin ikut pramuka untuk menggunakan Kartu Jakarta Pintar. Besar harapan Ahok kepada pramuka atas kedisiplinan dan dasa dharma pramuka yang merupakan modal penting untuk menjadikan masyarakat lebih baik. Dan mereka juga jadi pelopor untuk memperhatikan teman-temannya yang tidak sekolah. Supaya bisa kita bantu KJP, bahkan sampai teman-teman yang butuh kacamata, teman-teman yang pengen ikut pramuka tapi nggak ada uang beli seragam. Nah itu harusnya mereka bantu. Nah termasuk mereka juga saya dorong untuk mulai nanti perketat jajanan sekolah. Kalau jajanan sekolahnya nggak ada BPOM, pramuka akan mempropori tidak akan beli. Jadi dia akan mempromosi jangan beli makanan nggak jelas ini.